Untuk awal minum untuk periode ini saya coba pakai ini. Ini glukosa 5%. Jadi ini bisa beli di apotek bisa atau di poultry shop di lingkungan kita bisa. Nah, ini nanti sekian 500 mili itu untuk 5 liter. Jadi kita lebih gampangnya adalah kita tidak perlu pakai air gula. Jadi sekarang itu udah zamannya instan. Oke pemirsa, untuk sore harinya saya menggunakan Vitagen ya. Jadi saya menggunakan Vitagen ini. Kalau tadi saya menggunakan glukosa infus itu bagus. Ini yang kedua, untuk sore harinya saya menggunakan Vitagen mengandung ATP, growth stimulan, membantu pertumbuhan anak ayam dan pertambahan berat badan ayam pedaging, gitu ya. Nggak apa-apa, ini meskipun ini bahasanya adalah pedaging, tapi kita gunakan untuk ayam petelur nggak masalah. Untuk pemirsa macam-macam sih, boleh memakai seperti ini atau yang lainnya. Tapi untuk saya pribadi, untuk saat ini periode yang ini saya menggunakan Vitagen. Untuk penggunaannya adalah 1:1 ya, 1:1. Jadi kalau ini 1 mili berarti airnya, air putihnya adalah 1 liter gitu pemirsa. 1 mili 1 liter. Karena ini 5 liter berarti saya menggunakan 5 mili. Oke. Dalam hal ini saya menggunakan gelas ukur seperti ini. Jadi saya sangat detail sekali dalam pengobatan, jadi harus semuanya benar-benar harus terukur. Seperti ini saya berarti otomatis 5 liter nanti 5 mili sekian. Oke. Ini udah 5 mili, sangat sedikit sekali. Kita tuangkan untuk 5 liter air. Cuman segini aja. Udah. Baru kita kasih minum untuk kita bagi-bagi di galon. Kalau mungkin pemirsa yang memelihara ayam menggunakan galon, bisa jadi digunakan untuk yang sistem pentilan juga bisa, atau nipple itu juga bisa. Jadi nggak jadi masalah baik menggunakan itu atau ini. Sebenarnya saya pakai nipple, cuman untuk kali ini untuk kecil saya masih mempergunakan yang galon. Kita tengok penampakannya, ini kutuk baru datang, DOC baru datang
satu hari ini. Sekarang kalau sekarang pukul 4 sore, datangnya adalah jam 9 pagi. Penampakannya saat ini seperti ini. Saya mempergunakan gas. Kemudian yang bagian atas ini lampu, lampu pijar, lampu LED. Harapannya adalah hemat. Kemudian tidak, bukan berwarna putih tapi berwarna kuning, karena memang ayam lebih suka berwarna kuning gitu. Itu katanya gitu. Jadi saya masih belajar ke teman-teman juga yang lain seperti ini. Oke, untuk minumnya seperti ini. Oh. Ini untuk bagian bawahnya saya mempergunakan kawat ini. Kawat. Ini kawat, kemudian ini bambu, bambu reng, atau ini bambu celup ya. Kemudian ini 5x5, 5x5 semua. Sebenarnya kalau mantepnya lebih besar lagi, cuman karena ini biaya hemat 5x5, tapi cukup banyak. Ini kita injak juga nggak jadi masalah, ini kuat, sangat kuat. Terus kemudian ini pakai kawat, jadi tidak usah khawatir kalau ayam akan keluar, tidak akan keluar karena ini sangat kecil. Oke. Untuk ayam kecepit, terjepit itu sangat jarang, atau insya Allah nggak akan terjadi karena ini kawatnya udah mantap. Semuanya saya lapisi dengan plastik ya, plastik apa, emulsa apa-apa ini. Harapannya panasnya nggak keluar. Oke, gitu pemirsa ya. Nah pemirsa, ini penampakan kandang setelah saya sebar ya. Untuk ayamnya udah saya sebar, nyampe untuk panggungnya full, karena memang ini masih uji coba menggunakan panggung, makanya sebagian masih menggunakan box. Dari jumlah ini yang ada ini 700 ekor, ini masih menggunakan box. Saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 box, jadi 7 box plus panggung. Ini saya full yang sepanjang 8 meter. Nah jadi penggunaan panggung ini kemudahannya adalah untuk nipple saya bisa pergunakan 2 lajur, jadi lebih kebutuhan minum lebih terjangkau. Kemudian untuk sistem talinya, naik turunnya, pengaturnya lebih gampang, jadi tinggal seperti ini aja kalau ingin naik atau turun. Nah untuk cara membuat tali temalinya ada di video saya yang lain. Terus gantungannya sama, jadi untuk menjamin pakan naik turun bisa menyesuaikan tinggi tubuh dari ayamnya, saya gunakan sama pakai sistem tali seperti ini. Kemudian makannya bisa berderet, minumnya cukup-cukup banyak dibandingkan dengan sistem yang ada di box. Jadi menaikkan nipple-nya harus dilepas talinya satu persatu ya, seperti itu. Jadi agak ribet sedikit, tapi untuk kutuan atau ayam masih kecil sebenarnya mantap ini juga pakai itu. Hangatnya terjamin. Terus karena ini bagian atasnya asbes seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kondisi panas siang seperti ini cukup lumayan suhunya, makanya ini saya tambahi kipas karena harapannya tidak terlalu panas, tidak terlalu pengap juga. Sebenarnya harusnya ada blower lagi, cuman kebetulan blowernya masih rusak. Nah sistemnya agak ribet-ribet sedikit, cuman nanti lebih
gampang, lebih terjamin untuk pemberian minum, lebih gampang, lebih mudah sekali karena kita cukup menuangkannya di sini, pemirsa. Nah, ini ayam ini berumur 8 minggu. Untuk tepatnya adalah 51 hari. Dengan minum pagi saya berikan Carnivit, yang sore saya beri Kombimik. Kombimik itu seperti jamu, Carnivit itu seperti ini, cuman ini memang sudah saya takar ya, saya takar sesuai kebutuhan supaya enggak ribet. Terus Kombimik itu cairan, cuman ini bungkusnya bukan ya, tempatnya bukan, botolnya bukan, cuman ini cairan warnanya kuning. Terus pemberian minum, nah seperti ini pemirsa, pemberian minum tinggal tuang aja di sini. Untuk pengisian kebetulan ini sudah mulai kosong, saya campurkan dengan air putih. Air putih juga udah difilter juga, ini tinggal ngisi aja. Nah seperti ini. Jadi siang ini udah habis satu bak isi 20 literan seperti ini. Jadi untuk berat standar itu sekitar 8 minggu itu sekitar 600 gram. Jadi untuk pakan saya menggunakan Par S setelah umur sekian ya, umur 7 sampai 12 minggu saya menggunakan Par S. Jadi mulai kemarin itu saya pakai mulai umur 7, ini masih 8 minggu. Yang sebelumnya saya menggunakan 5-11. Untuk pakannya seperti ini. Butirannya lebih besar ya. Lebih besar butirannya. Itu pemirsa. Jadi ini penampakan yang sudah siap panen, insya Allah panennya 7 hari lagi, 6 hari lagi ini udah panen, sehingga pas 8 minggu akhir. Nah seperti ini pemirsa. Oke pemirsa, mudah-mudahan video sederhana ini bisa menginspirasi, juga bisa bermanfaat buat teman-teman, rekan-rekan semua yang ingin memulai atau mungkin sudah memulai, buat inspirasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.